Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan? Hari ini kita jalan-jalan sebentar ya, silaturahmi ke tempatnya Om Ibnu di daerah Liangangang ya. Jadi tetanggaan lah sebenarnya sama kami di Landasan Ulin. Jadi ini teman biasa kita pembibitan pembibitan anggur. Dan hari ini saya ingin kita review buah Oscar. Nah, karena ini sebagian sudah matang ya. Jadi sayang sekali kalau kita tidak review ya. Jadi kita lihat langsung buah Oscar. Jadi ini buah Oscar yang berbuah di Banjar. Mantap ya kan. Nah, ini adalah penampakan buah Oscar. Jadi kalau dilihat itu sangat cantik ya guys. Kita deketin ya. Ukuran ini lumayan besar, ini terbilang besar dengan bentuk luncup seperti itu ya, seperti kepala odot lah mungkin odot bayi ya kan. Nah, dan warna itu diselumut warna merah, hijau dan ada merahnya. Namun ini sayang sekali sebagian pecah karena ini juga masih banyak hujan ya kan mungkin. Kita langsung saja ya, kita izin icip-icip sama Om Ibnu, sudah izin dan langsung kita coba. Iya, kita pilih yang agak ini ya, agak merah. Bismillah. Hey guys, ini Oscar. Bismillahirrahmanirrahim. Manis ya, manis sekali, nggak ada bijinya guys, nggak ada mungkin ya tiga juga atau, tapi nggak ada bijinya, kemudian sangat manis. Selain itu juga kulitnya sangat tipis dan warnanya itu seperti ada embun-embunnya itu, jadi sangat cantik, ini terlihat sangat cantik. Alhamdulillah, mantap sekali. Jadi ini menurut saya jenis yang lumayan recommended buat teman-teman ditanam karena buahnya terbilang cukup besar dan rasanya sangat manis. Ada asam sedikit, sangat sedikit, tapi dominan manis. Mirip seperti Harol kemarin, tapi ini nggak ada cita rasa rambai atau apa, seperti anggur biasa, cuma manis dan kulit tipis. Mantap. Mirip trans, tapi ini kulitnya lebih tipis. Oke, itu saja teman-teman. Kalau kita lanjut terus nanti habis punya Om Ibnu ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.